Penang kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda kan Nat? Itulah satu video memaparkan seorang wanita dipercayai warga Singapura sedang berlari-lari gara-gara aksinya dirakam oleh pemilik video. Difahamkan, ketika ditegur, wanita itu sedang membuang air kecil di salah satu kaunter tertutup di Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Komplek Kastam, Immigration dan Kuarantin, Bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru, Johor. Menurut info, video asal telah dipadamkan, namun sedutan klip pendek yang dikongsikan telah mencetuskan pelbagai reaksi di kalangan warga mayam. Ada yang berpendapat, mungkin kerana kawasan itu agak sunyi, wanita berkenaan mengambil kesempatan melakukan perbuatan jijik tersebut. Dakwa pemilik video, wanita tersebut bukan sahaja melarikan diri tetapi turut terkencing di sepanjang jalan dan ia bukanlah kali pertama terjadi melibatkan orang awam. Berikut adalah rakaman video yang dikongsikan. Aku ni bukan jenis yang cepat benci orang, nak bergaduh dengan orang atau nak buang orang dalam hidup aku. Tapi kalau kau nak, aku boleh pemudahkan. Malaysia bila masuk ke Singapura cukup takut nak melawan dengan undang-undang di sana. Kerana penguat kuasa dalam kalangan China Singapura sangat tegas dan tidak ada kompromi. Tapi bila sebahagian rakyat Singapura masuk ke Malaysia, mereka dengan mudahnya melawan undang-undang negara. Isi minyak kita sesuka hati, siap boleh lawan balik apabila ditegur. Itu belum lagi dengan lebih 100,000 saman tertunggak daripada pemandu-pemandu Singapura. Bawa laju dan tak patuh pada lampu isyarat dah jadi satu kebiasaan. Nak tahu tak sebab apa sebahagian warga Singapura dan warga asing ni boleh buat sesuka hati di negara kita? Sebab penguat kuasa kita adalah dalam kalangan orang Melayu. Dengar dulu. Melayu ni adalah sejenis kaum yang bertolak ansurnya tinggi dan toleransinya tinggi. Tapi pada hakikatnya sangat lemah dan sangat rapuh. Percayalah cakap saya, kaum yang sopan santun dan toleransinya tinggi sama sekali tidak boleh dijadikan anggota penguat kuasa. Kerana sikap kaum itu akan menjadikan undang-undang tidak berfungsi sama sekali. Undang-undang tak bagi buat, undang-undang suruh tegas. Tapi disebabkan kaum ni toleransi dia tinggi, sopan santunnya tinggi, dia tak laksanakan perkara tu. Itu sebab orang boleh pijak kita. Walau apapun, syabas kepada warga asing yang terus-menerus mengambil peluang.